تشارة تشارة Jadi dia bawa surah dia. Dia kata perempuan ni adat dia adalah apa? Adat dia 5 hari. Kemudian pada suatu malam. Pada suatu ketika bulan tertentu dia telah dijangkiti dengan istihadah sebulan. Dan dia punya darah dia 10 hari hitam, 20 hari merah. Maknanya kuat 10 hari, lemah 20 hari. Kita belajar kaedah tamyiz, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Sekiranya cukup 4 syarat. Sekarang ni dalam masa yang sama dia ada adat 5 hari. Kita nak pakai kiraan tamyiz, iaitu menjadikan yang kuat adalah haid, ataupun kita pakai kiraan adat. Ada dua wajah dalam mazhab Syafi'i fil asah. Pendapat yang mu'tamadnya tamyiz lagi kuat daripada adat. Tengok elak yang dia bawa dalam matan, li zuhurihi, kerana tamyiz ni benda boleh nampak. Benda boleh nampak, yang ni merah, yang ni hitam. Adat ni benda yang tak zahir, benda maknawi. Maka ditarjihkan tamyiz berbanding adat. Faham? Ini mazhab Syafi'i. Tamyiz lagi kuat daripada adat. Sebab itu kita sebut sebelum ni, adat ni bukan adat. Ghalib, kebiasaan haid 7 ataupun 6 hari kita tak pakai dalam hukum. Betul tak? Ghalib maksudnya kebiasaan wanita dia haid 6 dan 7. Adakah benda ni diguna dalam mana-mana surah mustahabah? Tak ada. Tak pakai. Kalau pakai pun pakai adat orang tu secara peribadi. Itu ada. Adapun pakai adat ghalib nisa' tak ada. Kecuali dalam masalah mubtadi'ah ghairu mumayizah. Qaul muqabil. Qaul muqabil kan? Dia pakai adat. Tapi muqabil asah. Muqabil apa? Kalau mubtadi'ah ghairu mumayizah itu lawan kepada satu hari satu malam, maka dia akan dihukum haid 1 hari 1 malam. Fil azhar. Mana muqabil azhar? Muqabil azhar ada memakai. Dia ini kita akan hukum haid berdasarkan haid kebiasaan. Tengok keluarga dia haid macam mana. Tapi itu muqabil azhar. Bolehlah kita nak sebut sebagai faedah, sebut seghalib haid ini 5, 6 atau 7 hari itu. Dia punya faedah dia mungkin untuk memahamkan pendapat muqabil. Adapun pendapat yang muktamad ia tidak dipakai. Okey, adat. Baca. Adat ni panjang. Adat ni panjang. Dalam matan dia tak sebut banyak sangat. Maka kita perlukan bacaan daripada buku nanti. Dia sebut adat, tapi adat ni kan pelbagai. Bila adat pelbagai, dia akan mencetuskan pelbagai surah dan masail. Allahumma salli wa sallam. Baca. Lal'ada fil asah. Kemudian habis. Pendek. Dia kata kembalikan kepada adat. Nanti kat depan ada sikit sebut adat ini sabit dengan berapa kali dan seumpamanya.
maka kita perlukan buku baca masalah kepelbagaian adat. Adat ini watas butu bimarrah, adat sabit dengan sekali saja. Dia dah pernah ada pengalaman sekali, maka dia dikira sudah mempunyai adat. Dan saya dah sebut adat ini adalah himpunan daripada adat haid dan adat suci. Dia sebut adat bukan tengok adat haid dia saja, perlu tengok juga adat suci dia. Adat haid, apa, pusingan haid dan juga pusingan suci dipanggil daur. Jadi kita panggil perempuan ni satu daur berapa hari. Satu daur tu merujuk kepada haid campur suci. Dia ini adalah 3.27 dia punya daur dia. Maksudnya 3 haid, 27 suci. Sebab begitu. Dia ini daurnya adalah 10.20. Maknanya 10 haid, 20 suci. Faham? Daur. Allahumma sallallahu. Baca. Baca buku. Bab mustahabah mu'tadah. Sekejap. Dia ni kan mumayizah. Belum lagi lah. Belum lagi. Mumayizah hukumnya pakai tamyiz. Hukum dia pakai apa? Tamyiz. Maknanya belum masuk lagi lah bab adah. Adah depan lagi. Okey, dua balik. Sekarang ni kita dah belajar perempuan istihadah. Kita ada 7 semua. Kita dah belajar mubtadi'ah, 2-2 bahagian dah belajar. Mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mu'tadah kita dah belajar 1, iaitu mu'tadah, mumayyizah. Dah 3 dah. Ada 4 lagi. Faham? Sekarang ni baca. Maksudnya nak menerangkan tentang mutahayyirah. Mutahayyirah ni kalau dalam aksam tu kita letak dia nombor 7, nombor akhir. Di sini disebut awal. Mutahayyirah ini daripada segi hukum dia, kita nak hukum dia senang, mudah aja mutahayyirah ni. Tetapi nak amal tu susah. Dia jadi berat perempuan tu nak amal. Cuba tengok mutahayyirah ni maksud dia apa? Mutahayyirah ataupun muhayyirah. Kenapa dia dipanggil muhayyirah? Li'annaha tuhayyirul fuqaha. Kerana dia menghairankan fuqaha. Pening kepala. Ataupun li'annaha tuhayyirul azwaj. Dia meningkan kepala suami dia. Lagi. Bali taswir. Apa maksud dia mutahayyirah? Bi'an nasiat. Bila dia sebut adat, adat ni dia ada 2 komponen. Adat seorang perempuan ni dia ada pertama kadar, yang kedua waktu. Kadar itu soalan dia adalah berapa. Waktu itu soalan dia bila. Faham? Ada perempuan dia ingat dua-dua sekali. Maksudnya adat dia tu bila dan berapa lama. Bila tu contohnya dia ingat adat dia ni awal bulan. Itu bila, soalan bila. Berapa awal bulan tu mula daripada 1 sampai 5, maksudnya 5 hari. Dia ingat dua-dua sekali. Ini dipanggil zakiratun lil adah qadran wa waqtan. Zakiratun lil adati qadran wa waqtan. Itu pun satu aksam. Itu pun termasuk dari satu qisim daripada 7. Dia ingat dia punya qadar dan dia punya adat. Dia ingat adat dia segi qadar dan segi waktu.
Segi bila dan berapa semua dia ingat. Ini kira normal. Ada juga perempuan zakiratun lil adati qadran la waqtan. Faham? Satu lagi zakiratun lil adati waqtan la qadran. Faham? Tiga. Tentang perempuan ingat adat ni, dia ada apa? Dia ingat kadar dan waktu. Dia ingat waktu saja, tak ingat kadar. Dia ingat kadar saja, tak ingat waktu. Nombor empat, dua-dua dia tak ingat. Faham? Waktu bila pun tak ingat, kadar berapa pun tak ingat. Ada empat. Faham? Jadi empat inilah baki daripada tiga yang kita dah sebut tadi. Tiga baki empat kan? Ha, ni dah empat. Ha, kena ingat tu empat tu. Dan empat ini, empat ini semua adalah masalah perempuan yang mu'tadah. Dia dah pernah ada adat dan dia ingat adat dia semua sekali. Dia pernah ada adat, dia lupa adat dia segi waktu tapi dia ingat berapa. Dia lupa daripada segi berapa tapi dia ingat waktu. Dia lupa kedua-duanya sekali. Perempuan yang lupa adat dia, kadar dan waktu, perempuan inilah yang dipanggil mutahayyirah. Faham? Perempuan inilah yang dipanggil mutahayyirah. Jadi mutahayyirah ni, kan kita punya kaedah, kalau perempuan ini, cara dia nak hukum dia, dia pakai dia punya tamyiz. Okay, tamyiz tak boleh sebab dia ghairu mumayyizah. Kita pindah kepada cara kedua. Cara kedua apa? Cara kedua, kalau tamyiz tak boleh pakai? Ha? Kalau tamyiz tak boleh pakai, apa dia? Ha? Pakai adat. Adat. Adat pun tak boleh pakai. Sebab dia, dia tak ingat adat. Dia bukan tak ada adat, dia tak ingat adat. Apa cara? Ini fuqaha fikirkan. Sebab tu menghairankan fuqaha. Kita nak selesaikan masalah perempuan ni macam mana? Sepatutnya pakai dia punya tamyiz, tamyiz tak ada. Pakai adat, adat tak ingat. Kalau dalam masalah mubtadi'ah, kan kaedah pertama dia kita pakai apa? Tamyiz. Kalau dia mumayyizah, pakai tamyiz. Sekarang ni perempuan ni mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kita nak pakai cara kedua tak boleh. Cara kedua apa? Cara kedua adat. Tak boleh sebab dia tak ada adat. Maka dipakai cara yang ketiga untuk mubtadi'ah. Tengok apa cara yang digunakan dalam masalah mubtadi'ah. Apa dia punya cara tu? Sehari semalam tu apa maknanya? Ha? Kaedah apa yang dipraktikkan sehari semalam? Ha? Ha? Kaedah apa? Kaedah yang dipraktikkan ialah ihtiyat. Faham? Ihtiyat. Pendapat mukabil kata, dalam kes mubtadi'ah, kalau dia ni tak boleh guna pakai tamyiz, kita pakai adat. Maka kita kata, perempuan ni mana ada adat? Dia mubtadi'ah. Kalau dia sendiri tak ada adat, kita pakai adat kebanyakan perempuan. Ha, itu yang mukabil punya. Maksudnya dia masih konsisten pakai adat. Dia masih apa? Konsisten memakai adat. Tetapi yang lebih diterjihkan kita tak pakai adat. Sebab adat orang tak lain-lain. Macam mana pula perempuan ni kita nak bagi kat dia adat orang lain? Faham? Tak boleh. Maka cara yang paling selamat, kaedah dia kita pakai ihtiyat. Faham? Kita suruh dia berhaid. Masa kita hukum dia haid satu hari je, yang lain kita kira suci. Faham? Itulah ihtiyat dia. Ihtiyat dia maknanya kita ambil haid yang paling sedikit, yang lain dia kena semayang, dia kena puasa.
itu ihtiyat dia. Kalau kita ambil lebih, dia tak ihtiyat, mungkin ialah bila kita hukum lebih, dia kena tinggalkan semayang dan seumpamanya. Maka ambil haid yang paling basic dan yang baki hukum sebagai suci. Faham? Dan dalam masalah mutahayyirah ni pun sama. Faham? Mutahayyirah pun kita pakai ihtiyat juga. Sama. Kena ikut tu dia punya perjalanan, macam mana kaedah digunakan. Faham? Ha. Jadi bila kita belajar fiqah kelas 6, mesti cuba cari sebab, elat. Faham? Walaupun ustaz tak sebut dalam kelas, tengok, fikir, renung, ta'amul. Faham? Mesti renung elat, tengok ni. Soalan perisa senang je kan? Betul tak? Sedang susah. Saya tak raih. Okay. Baca. Ihtiyat. Maknanya dalam masalah mutahayyirah ada dua pendapat. Ada dua kaum. Ni memang perkara ijtihad. Ya, perkara ijtihad. Sebab itu dalam mazhab lain, penerangan haid dia tak serumit mazhab Syafi'i. Faham? Macam Syekh Sa'ur kata, ada kawan dia mazhab Maliki, dia kata, kamu jadikan masalah haid ni macam matematik. Macam riyadhah. Riyadhi. Ilmu apa? Ilmu riyadhi. Riyadhi ni matematik. Tetapi setiap hukum yang kita terangkan, dia ada asas pendalilan dia. Dalam mazhab Syafi'i, memang konsep ijtihad menjadikan ihtiyat itu sebagai sandaran hukum banyak digunakan. Kita ambil ihtiyat, kita duduk di zon yang selamat. Sebab ada perkara, kalau contoh macam ni, kita tak ada nas yang boleh hukumkan. Maka kita ambil ihtiyat. Ihtiyat juga adalah nas. Maksud ihtiyat adalah nas. Dalam syarak, syarak menyarankan kita kita berihtiyat dalam sesuatu perkara. Maka daripada nas yang menyarankan supaya melakukan ihtiyat, maka dipraktikkan kaedah ihtiyat dalam masalah, dalam masalah ini. Dan kita akan dapati dalam masalah lain, banyak perkara Imam Syafi'i dia guna ihtiyat. Faham? Contohnya, kita dah belajar faqidut tahurain. Air tak ada, tanah tak ada. Ada tiga kaul dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamadnya, dia ni kena semayang dan dia kena qadha. Ada mazhab dia tak boleh semayang, dia wajib qadha. Ada kaul yang mengatakan dia wajib semayang, dia tak perlu qadha. Faham? Tapi yang ditarjihkan, dua-dua buat. Semayang pun buat, qadha pun buat. Nampak tak dia punya asas ihtiyat dalam fatwa ni? Ihtiyat lah tu. Maknanya, ala kulli hal, dua-dua dia buat. Kalau kita kata, dia semayang, dia tak payah qadha. Jadi dia punya ihtiyat tak kuat. Sebab dia punya semayang tak sempurna. Qadha lah. Atau kita kata, dia tak payah semayang, dia qadha je. Pun sebab waktu dah masuk, asalnya setiap orang bila waktu masuk kena semayang. Maka ihtiyatnya di semayang dia, macam mana yang dia boleh. Jadi kumpulkan dua-dua sekali. Ihtiyat lah tu. Faham? Dan ada banyak masalah yang mana asasnya adalah ihtiyat. Allahumma salli salli salli. Ataupun wanita itu tahayirah, mesurah dia menurut untuk mengikut satu pendapat, dia sama seperti mutada'ah. Dan pendapat yang masyur, wajib ihtiyat. Maknanya mutahayirah ni ada qaul. Yang pertama, dia hukum dia macam mutada'ah. Senang. Lepas tu bila sampai ibarat ni, Syekh Haidar, dia kata, alangkah bagus kalau fatwa pakai yang fatwa ni. Maksudnya, perempuan mutahayirah
dia pakai macam kaedah muktada'ah, sehari semalam. Maksudnya dia haid sehari semalam, lepas tu dia mandi dan semayang puasa. Tapi dhaif, qaul ini dhaif. Pendapat muktamad dia, sebenarnya sehari semalam pun ihtiyat juga. Tapi dalam mutahayyirah ni kita pakai ihtiyat yang lebih lagi. Faham? Sehari semalam pun ihtiyat. Tapi kita tak boleh nak kiaskan perempuan ni dengan mubtada'ah. Tak boleh samakan. Sebab dia ni masalahnya, dia ni pernah ada adat. Itu isu dia. Cuma dia lupa je. Perempuan ni tak pernah ada adat langsung. Jadi oleh kerana dia tak pernah ada adat, kita ambil yang paling kurang lah perempuan haid. Cukup. Tapi kat sini kita tak boleh ambil sehari semalam, sebab ternyata sebelum ni dia ada adat. Adat dia lebih daripada sehari semalam. Kalau kita ambil sehari semalam, dia akan bertentangan dengan apa? Dan asalnya pakai adat. Maka tak ada ihtiyat dalam hukum sehari semalam. Itu dia punya wajah dia. Maka tengok, ihtiyat ni macam mana? Macam mana praktikal ihtiyat dia? Macam? Perempuan ni dalam bab pegang Quran, jima, baca Quran, dia ni macam orang haid. Itu maksud ihtiyat. Dalam bab semayang puasa, dia ni macam orang suci. Itu maksud ihtiyat. Apa maksud dia? Dalam bab jima, pegang Quran, baca Quran, dia ni macam orang haid. Maksudnya dia tak boleh buat. Dia jangan pegang Quran, dia jangan baca Quran, dia jangan jima. Baca Quran hanya boleh Fatihah sahaja dalam semayang. Mas. Sebab dia kena semayang. Jadi semayang mesti kena ada baca Quran kan. Ha, yang tu boleh. Tapi luar semayang dia tak boleh baca Quran. Ha. Macam mana kalau mutahirah ni bertahun mutahirah? Macam mana? Faham? Macam baca Quran lama. Segi hukum macam tu lah hukum dia. Faham? Kemudian dalam bab semayang dia kena semayang. Dalam bab puasa dia kena puasa. Mutahayyirah. Dan dia kena mandi setiap kali semayang. Macam? Maka haram wati yang menyentuh mushaf dan qiraat pada selain dalam selain solat. Dan dia bersolat fardu untuk selamanya. Dan kita juga yang sunat untuk pelan-pelan yang sunat. Ada ulama Syafi'i yang mengatakan perempuan mutahayyirah ni dia hanya boleh semayang fardu sahaja. Semayang sunat tak boleh. Sebab semayang sunat tu dah kira ikhtiari. Tak ada kewajipan. Maka ihtiyatnya dia jangan semayang sunat. Ihtiyatnya apa? Sebab orang yang haid asalnya kan tak boleh semayang langsung. Jadi oleh kerana dia ni mutahayyirah, semayang fardu tu fardu. Jadi kita suruhlah dia semayang. Tapi bila semayang tu sunat, dah tak ada keperluan lah. Tak ada tekanan. Kita tak perlu buat. Faham? Itu alasan pendapat mukabil. Pendapat utamanya, dia boleh sembahyang sunat. Wa kadhan naflu fil asahi, baca jarah. Jarah di timari tuhri. Wa kadhan naflu fil asahi ihtimam bihi. Wa thani yaqulu la darurata ilayhi. Tu. Kenapa muka baik kata? La darurata ilaihi. Tak ada sebarang darurat yang mendesak untuk dia semayang sunat. Semayang fardu jelas darurat dia.
maka ihtiyatnya kita tak bagi dia sembahyang sunat, hanya bagi dia sembahyang fardu sahaja. Daif, seterusnya. Atau kita sibuk di kundi fardin. Mak, kecut badan perempuan ni. Dia kena mandi setiap kali sembahyang fardu. Siapa yang nakal-nakal ni, kita doa, ya Allah bagi dia isteri mutahirah. Betul tak? Ha? Lagi? Ha, tengok. Untuk puasa Ramadan pula, dia kena puasa 2 bulan 18 hari. Dia ni kena puasa apa? Dia kena puasa 2 bulan 18 hari. Untuk dia dapat cover 30 hari tu, dia kena puasa 2 bulan 18 hari. Bukan 18 hari, 26 hari. Faham? 26 hari dia kena puasa. Tengok macam mana ulama kira. Ini semua dasarnya ihtiyat. Lagi? Saya semua mengikuti. Saya okey. Ha? 55 kan? Wallahu a'lam. Jadi lepas ni kita tengok macam mana cara mutahayyirah ni berpuasa. Sebab kalau dia puasa, dia kena puasa sebulan. Tapi kalau dia puasa sebulan, yang dia dapat secara pasti hanya 14 hari saja. Dia puasa sebulan lagi. Straight. Yang dia dapat daripada sebulan tu 14 hari juga. Baru 28 hari. Dia ada lagi hutang 2. Jadi 2 tu cara nak dapat dia. Ha, tu yang sampai jadi tambah lagi tu. Faham? Wallah ma'alam sallam. Sebab kita tak tahu yang mana hari dia suci, yang mana hari haid. Sebab darah keluar sepanjang waktu. Ha. Jadi guna ihtiyat lah. Jadi paling kurang kita ambil haid dia paling banyak. Paling banyak 15 hari. Dan ihtiyatnya kita andaikan haid dia berhenti hari ke-16. Maka puasa hari ke-16 pun tak sah. Faham? Maka yang dapat berapa? 14 je lah. 30 tolak 16, 14. Itu puasa sebulan lagi. 14 je dapat. Maka dia kena cari lagi 2 ni untuk sempurnakan. Dia puasa pula. Allah Allah.